Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun alpukat. Anu ngajawab salam, mudah-mudahan urang sadayana ibadahna sing langkung lakat. Amin. Daun salam, daun suci. Anu ngajawab salam, mudah-mudahan urang sadayana sing enggal ka haji. Amin. Anu tas ka haji, sing ka haji. Daun salam, daun nanas. Anu ngajawab salam, mudah-mudahan urang sadayana nu gaduh hutang sing enggal lunas. Amin. Biasana nu amin pangparingna langseungna betulna. Daun salam, daun saga. Anu ngajawab salam, mudah-mudahan urang sadayana sing lebet ka surga. Amin. Ah, mangka kitu. Luna maya jasnya gotik. Ieu teh katingalina araraya cuma ngajawabna saeutik. Padahal ayu ting-ting makan opak. Penting ngajawab salam dengan kompak. Diulangi setuju? Sing kompak bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, mun ieu mah lagu umu, lagu kota. Kadamu mah kadamu ngan hanjakal kasiga dunya tak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji sejati hanya milik Allah Rabbul Izzati yang memberi nikmat tiada henti. Ini terbukti dengan kehidupan yang semakin bergengsi. Banyak orang pakai jas dan berdasi, rumah mewah berpagar besi, mobil mengkilat bermerek Mercy. Tiap hari makan roti, tiap hari nontonnya televisi, yang ditonton bintang sepak bola Lionel Messi, dan tidak lupa nonton aksi ada Leni Kurniawati yang cantiknya bagaikan bintang. Selawat serta salam semoga tersampaikan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Haji Yandri Susanto, para alim ulama serta guru-guru besar kita yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Yang saya hormati para aparat pemerintah setempat, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Dan yang saya hormati teteh MC, pengatur waktu, penata acara, serta para penitia penyelenggara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini jadi diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan kakak-kakak dan bapak-bapak yang gagah perkasa. Bagaikan Arjuna mencari cinta, idaman para wanita, apalagi janda beranak dua. Bisa bersilaturahmi dengan teteh-teteh dan ibu-ibu yang cantik jelita, bagaikan Zaskia Gotik dan Cita-Citata yang hidungnya mancung bagaikan Luna Maya, bibirnya seksi bagaikan Marsanda, pinggulnya indah bagaikan biola, dan hanjakal sampeana jebrang siga Maradona. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi diberikan kesempatan untuk mengisi tausiah
Dan insya Allah sebelum kita ketawa siang, Leni mau ngajak hadirin yang berada di sini kita salawat bareng dulu. Bisa? Bisa. Yang bisa boleh ikutin dan yang gak bisa boleh mendengarkan saja. Kenapa harus bersalawat terlebih dulu? Karena kita agar mendapatkan syafaat yang kelak di hari kiamat. Amin. Bisa dimulai ya? Allahumma salli wa sallim wa barik. Ramadan adalah month of training, syahrul mujahadah, bulan latihan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Sultanul Ulama Imam Ijuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum mengatakan, katanya orang yang berpuasa itu akan terhindar dari api neraka. Wah, kenapa? Kok bisa? Karena puasanya akan membakar semua dosanya sehingga mengantarkan ia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara puasa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa? Ada dua minimal jalannya. Yang pertama ada atasalun anil hawa, mengendalikan hawa nafsu kita. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita adalah dengan cara menahan lapar. Mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan gejolak syahwat kita adalah dengan cara menahan lapar. Seperti ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan lapar, menahan haus, menahan tidak mendengarkan gosip tetangga. Biasanya ibu-ibu nih yang suka menggosip, betul ibu? Enggak ya, enggak usul ya. Menahan amarah. Kalau untuk remaja, menahan
tidak pacaran. Kalau untuk yang sudah menikah, menahan tidak bersetubuh atau tidak bikin anak dulu, Pak, siap? Siap, sabar, bulan puasa aja, Pak, ya. Kalau kata Gus Ajmi, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Setuju yang masih pacaran? Setuju ya, harus setuju. Jika kita berhasil melatih hal ini, maka Allah memberi kabar baik di dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat 44:1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka dengarkan saudaraku, inilah kabar gembiranya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempatnya. Masya Allah, mengendalikan hawa nafsu saja kita dijamin surga oleh Allah, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang kedua ada tazkiyatun nafsi wal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah menjelaskan di dalam hadis tersebut bahwasanya ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Agar apa? Untuk membersihkan jiwa kita serta mensucikan jiwa kita dengan cara memperbanyak berzikir. Ibu, bapak, hari ini sudahkah kita berzikir? Sudah, alhamdulillah. Yang belum, Reni mau ngajak ke ibu-ibu dan bapak-bapak mau berzikir bareng, bisa? Diikutin bisa? Bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha ومن شر حاسد إذا حسد.
Wali yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah iftar sedekah. Alhamdulillah di belakang kita di bulan suci Ramadan ini masih ada yang peduli sama anak yatim ya alhamdulillah. Dan ini sangat apresiasi sangat kepada pengurus dan panitia NU yang alhamdulillah pada kesempatan ini dibalikkan oleh Allah hatinya untuk berbagi kepada anak-anak yatim. Perlu kita ketahui ibu-ibu dan bapak-bapak, anak yatim adalah kewajiban orang yang hidup nafkahnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika minimal dua hal ini berhasil kita latih, maka Allah akan menaikkan derajat kita menjadi hambanya yang muttaqin, yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Syekh Abu Bakar wa Al-Maki dalam surah kitabnya Kifayatul Aqiyah, beliau menjelaskan melalui bait syairnya, katanya, takwa hamba kepada Allah adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, jika kita ingin masuk surga, syaratnya adalah harus menjadi orang yang bertakwa. Tadi sudah dijelaskan ada minimal untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama ada tasalut anil hawa, mengendalikan hawa nafsu, dan yang kedua ada tazkiyatun nafsi wal akhlak, membersihkan jiwa kita serta memperbaiki akhlak mulia kita. Sebagai iftitan, siapapun kita, orang kaya atau orang desa, pejabat atau rakyat, gubernur atau tukang sayur, artis atau tukang buncis, kita sama di mata Allah. Dengan memahami keistimewaan bulan suci Ramadan ini, marilah kita semangat untuk mempersembahkan amal terbaik di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin, bahkan Bapak Gubernur pun tidak bisa menjamin kita akan bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Semoga dengan perbuatan amal solih yang kita kerjakan, kita mendapatkan rahmat, ampunan, serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebagai penutup, Leni mau ngajak sholawat lagi, bisa ibu boleh? Agar kita bisa dipertemukan di surganya Allah nanti. Semoga dengan sholawat ini menjadi wasilah kita untuk bertemu di hari kiamat nanti apa di surganya Allah nanti. Bisa dimulai selawatnya. Yang bisa boleh ikutin ya. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin. Pak Agam barang buawa di Saudi Surabaya, Ramadan bulan istimewa dengan ibadah saum, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Makan bihun barang aura kasih. Atur nuhun dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.